وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتع بعد الظاهر والباطن يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا فلم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Oh,
والمرض بشرا بلا هذا المسلوب.
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muttaqi wala udwana illa al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah bi'abadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Hadrotil Mukarramin wal Muhtaramin para alim ulama asatidz ustadz yang pertama-tama yang sama-sama kemuliakan yakni ketua KM Masjid Jamil Barakah Pak Mandap Subhanallah, sama-sama kita hormati yakni Haji Rojal sebagai wakil ketua DKM Masjid Jamil Barakah, sama-sama kita hormati guru kita yakni Ustaz Nasri Al-Ustaz Mukhlisin Al-Ustaz Yadid Mustafa Ustaz Asin Al-Ustaz Yadid Rahmat dan para orang tua kita Pak Yadid Sutedi dan Bapak Ustaz Mahmudi, sama-sama kita hormati yakni para aparatur pemerintahan kelurahan Pasir Putih khususnya ketua yakni Bapak Sapri Mohasim dan jajaran RW 06 ketua RT 01 Bapak Budiman yang saya hormati, Bapak RT 02 yakni Bapak Asim Asari, RT 03 yakni Bapak Adi HA, RT 04 Bapak Rusli Hartono yang saya hormati, dan para jamaah semua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak kurangi rasa hormat dan takjub saya. Dan alhamdulillah selain para jamaah RW 06 di sini juga kita kedatangan tamu juga yakni jamaah dari Pasir Putih seterusnya dan Bapak Haji dan para jamaah dari RW 01 akhirnya Bang Yuda, terima kasih sudah hadir di acara Jumat Muharram terima ini. Para ibu-ibu bapak-bapak sekalian, anak-anak, remaja-remaji yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka Gema Muharram 1443 Hijriah sekaligus dalam rangka Harlah Akrimah aktivitas remaja Islam Masjid Jamil Al-Barakah yang ke satu tahun. Ya sebenarnya sudah lama ini karena hidup kembali jadi satu tahun kemarin. Alhamdulillah sudah satu tahun. Doanya pada jamaah sekalian, anak-anak remaja Masjid Jamil Al-Barakah senantiasa diberikan istiqomah, manfaat ilmu dan barokah ilmu. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa menyampaikan kepada keharibaan junjungan halal kami bagi Nabi yang karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya selaku kita sebagai umatnya yang masih mengikuti ajaran Rasulullah beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami sebagai pemandu acara yang berkesempatan pada malam hari ini, yang pertama acara dibuka dengan pembacaan tawasul, zikir tahlil dan maulid tadi sudah sama-sama kita bacakan yang dipimpin oleh Ustaz Rahman dan tim Hadroh dari Atrima. Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan
Acara yang ketiga, yakni ceramah agama, dan acara ditutup dengan doa. Namun sebelum kita awali acara dengan selanjutnya, terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah dari kurniyatul sholihah bila hadut Nabi Muhammad Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa adwadu kuryatul halimat al-kiram asbani syulil laylah al-fatiha a'ud billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang saya hormati, acara sidang selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Prima Aktivitas Remaja Islam Masjid Jami' Al-Barakah kepada Akhina Ilham Badri. Kepadanya dipersilakan. Shalawat Muhammad. Juga saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya dari
segi sudut sahabat, nyawon atau lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga para donatur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyisipkan rezekinya demi acara kita berjalan dengan lancar yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan R06 Bapak Saprudin Muhasib, kepadanya dipersilakan. Hanya itulah, maka adik-adik sekalian,
Para jamaah seluruhnya dikenakan malam ini di malam Rabu yang berbetulan tadi ada arisan juga ya. Maka saya mohon maaf. Maka dari itu para ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kita belajar dari kecil sampai dewasa, sampai tua. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya bicara banyak-banyak nih. Ada guru-guru saya itu, ada Ustaz Nasri. Nah, termasuk pengasuh-pengasuh dari anak-anak Aklima. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni dari Ketua DKI Mas Jagal Barakah kepada Muhammad Ustaz Al-Qadhi, persilakan. Assalamualaikum Muhammad. Ini ucapan terima kasih. Saya tidak bisa membagi nama apa ini. Itulah. Oke,
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan ditambahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan kecil hati pemirsa macam masjid. Thank you.
dan guru pembimbing Ustaz Nasri dan Ustaz Asid, dimohon juga untuk sama-sama berdiri prosesi pemotongan tumpeng. Ustaz ini sudah bolong-bolong ya. Ya, betul. Ya. Dipersilakan. Alhamdulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi
Mukarrom Al-Muhtarom, guru kita, guru saya Al-Ustaz Marullah serta wakilnya Bapak Haji Roger Joy. Sama-sama kita hormati para asatidz, para alim ulama, guru-guru kita, guru saya Al-Mukarrom Al-Ustaz Arsyid, Al-Ustaz Mukhlisin, Al-Ustaz Hasim, Al-Ustaz Nasri, Al-Ustaz Haji Mustafa, Al-Ustaz Mahmudin, Ustaz Deni Rahmat dan juga Ustaz Rahman, semua para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan rahmat dari saya. Kemudian juga ketua dan wilayah ranting NU Kelurahan Pasir Putih Ustaz Haji Rahman beserta jajarannya, ketua Surya ranting NU Pasir Putih Ustaz Ahmad Nurati beserta jajarannya, dan juga aparatur pemerintah Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para hujan dan juga para hadirin penghadirat, para pemuda-pemudi, ABG-wan, ABG-wati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini harlah juga ya, yang satu tahun akrima. Sebelum sedikit yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah dengan nikmat tersebut masih dapat kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berlumsimpuh guna kita sama satu tujuan, yakni memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang dirangkaikan dengan peringatan harlah yang satu tahun Majlis Taklim Akrimah Aktivitas Remaja Islam Masjid Al-Barakah. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat langkah kaki kita dari rumah sampai ke masjid ini tercatat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, sudah banyak tadi sebenarnya di samping nasihat ataupun sambutan, sebenarnya sudah banyak nasihat yang kita dapatin. Saya hanya menyempurnakan saja, saya hanya sebagai penutup saja untuk menyempurnakan daripada acara kita pada malam hari ini. Tahun Hijriah telah sama-sama kita rasakan pada saat ini, namun pada hakikatnya bertambahnya tahun berarti berkurangnya jatah usia kita di muka bumi ini. Betul ya Pak ya? Berarti jatah hidup kita makin berkurang. Maka saat ini momentum yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah, mengkaji diri, menghisab diri. Selama kaki ini melangkah di muka bumi ini, sudah berapa banyak amal ibadah atau bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini pun punya catatan pribadi dalam hidupnya. Kalau bahasa anak muda dia mandiare ya. Dulu mencret. Ada catatan pribadi beliau bahwasanya beliau setiap melakukan kesalahan beliau catat di dalam buku catatan pribadinya beliau. Akan tetapi Sayyidina Umar tidak mencatat akan amal kebaikannya. Sebab pada dasarnya amal kebaikan itu tidak perlu dicatat. Lupakan saja. Akan tetapi amal keburukan atau kesalahan yang dilakukan diingat. Agar supaya apa? Amal atau kesalahan yang dia perbuat, dia tahu bahwasanya jangan sampai dia berbuat kesalahan yang untuk kedua kalinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama hamba Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama hambanya di hadapan para malaikat. Ketika hambanya itu melakukan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh merenungi akan dirinya, bermuhasabah diri untuk menghitung-hitung berapa
usia kita di muka bumi ini, Pak. Ini dua, hablum minallah dan hablum minannas, kagak boleh dipisahin. Kalau dipisahin celaka rasanya. Kalau kita hablum minallah saja kita utamakan, sedangkan hablum minannas kita tinggalkan. Cuma baik hubungan sama Allah Subhanahu wa taala saja, kita sembahyang tiap hari, zikir, tahlil dan lain sebagainya, baca Quran bolak-balik, akan tetapi hablum minannas yang kita tidak pakai, percuma hidup di dunia. Gara-gara kita rajin sembahyang, ibadah, rajin ke masjid, ke musola, rumahnya orang lain rangkak semua, kayaknya punya dia doang surga. Ditanya sama orang yang lagi duduk di depan masjid, pagi baru pulang bayar, mukanya mau dijutek banget, dalam hatinya ngomong gua doang kayaknya surga, mungkin itu berasanya. Gara-gara kalau kurang-kurang sama saudara kagak nanya, padahal ibadahnya luar biasa, tongang-tongeng di masjid, dia manjur dia datang, tapi dalam hatinya tidak berbicara bahwasanya hablum minannas itu penting. Makanya jangan kaget nanti ketika di akhirat kelak, ketika ada manusia dikumpulkan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau seandainya yang kita lihat di dunia tongang-tongeng ibadahnya luar biasa, tiap hari, tiap lima waktu dia ke masjid, tahu-tahu kita lihat di neraka, Pak. Kalau juru togel, juru narkoba, bandar narkoba, kita ketemu ntar di neraka, ya kita kagak kaget. Paling kita ngomong, emang dari dulu gue incer di dunia. Sekarang gue ketemu di neraka, rasain dong. Kagak kaget kita, tapi kalau seandainya ada orang ahli ibadah, kemudian kita temukan berada di nerakanya Allah, sungguh kaget, terkejut kita, Pak. Lah, itu lah orang. Lah, dana mendingan kita, ya. Lah, cowok itu, dia menurut di dunia perasaan, ibadahnya paling mantep pisan, lah itu kan dia yang neraka. Dipanggil sama temannya si Lidah. Lu tanya, apa mengapa sih dia sebabnya? Apa dulu kita lihat dia tongong-tongongin mulu di Masjid Al-Barqa? Itu kan dia masuk neraka. Nah mendingan kita ya, lu nanya apa aja mau jutek bisa namanya. Namun kita mah alhamdulillah ini namanya ada di surga. Lalu tanya, Pak, yang panas kan neraka, jawaban dikit lagi nanya. Pak Haji, ini dah kita mau nanya, begitu bahasa kita. Ngapa kali? Ngapa di neraka mulu di dunia lagi bisa ibadahnya? Iya, dan enak mendingan lu pada. Gua dulu sombong pisang, kayaknya mah amal ibadah gua paling sempurna. Gara-gara amal ibadah gua, gara-gara ibadah gua jadi sombong. Gua lupa bahwasanya Allah dulu pernah nyatakan sama nabinya bahwasanya tidak akan atau diharamkan surga itu bagi orang-orang yang sombong, walaupun kesombongan itu sebesar titik daun. Alhamdulillah, Pak. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kagak boleh kita melihat orang lain itu lebih jelek dari kita. Orang lain kafir, orang lain udah neraka wek. Kagak boleh, belum tentu. Kalau belum akhir hayatnya kita lihat, apakah husnul khotimah ataupun suhul khotimah. Dan tempo-tempo, Pak, ada maling, Pak, ada maling nih di musola, di masjid. Maling ampli, mati, kesetrum. Kata kita, wah husnul khotimah ini mantap ini, meninggalin masjid, Pak. Ya siapa yang tahu dia maling ampli, kesetrum. Orang lagi maling, kebetulan malingnya musola di masjid, lah mati dia kesetrum. Kata kita udah husnul khotimah, Pak. Ya belum tentu. Begitu juga sama, jangan meremehkan hal yang kecil, perilaku kebaikan kita, Pak. Jangan-jangan perlakuan baik yang kecil itu menjadi manfaat, menjadi Allah ridho sama kita. Jangan juga kita meremehkan amal perbuatan jelek yang kecil. Jangan-jangan di situ Allah murka sama kita, Pak. Dulu ada kisah seperti ini. Ada seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh, Pak. Saat itu dia haus luar biasa. Dalam hausnya, dalam perjalanannya dia nemu sumur. Dia lihat, dia tengok itu
Dia lihat di situ, masya Allah, dalam hatinya berkata orang itu, anjing ini merasakan apa yang aku rasakan tadi. Akhirnya itu orang turun lagi ke sumur, ngambil air, pakai sepatunya dalam riwayat, diciduk air itu, digigit. Dia sampai ke atas, dia minumin pelan-pelan tuh anjing, sampai anjing itu hilang hausnya, hilang laparnya, hilang dahaganya, sehat kembali itu anjing. Allah ridho saat itu. Coba bayangin anjing binatang yang paling hina kalau kata kita. Yang kalau kita lewat ataupun kita depan rumah ada anjing lewat dari jauh gue udah kita megang duduk kita membantel lah ya. Mengambil batu, anjing. Diam. Udah kita siapin batu sama kayu kali, gak ada anjing lewat mana. Anjing yang paling kita anggap hina, yang kita anggap rendah di mata kita, akan tetapi dapat menolong daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kucing, Pak. Ada riwayat juga mengatakan bahwasanya ada perempuan itu ahli ibadah. Bayangnya luar biasa, 5 waktu bakal 3 tahajudnya tuh hanya kagak lepas, akan tetapi akhir hayatnya Allah ponis dia masuk neraka. Gara-gara apa? Pihir nanti gara-gara kucing. Sajadah kucing itu mah dikurung, kagak dikasih makan, dipiara, dikurung doang, tapi kagak dikasih makan. Allah murka. Akhirnya wanita ahli ibadah aja masuk neraka, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya sama kita? Kucing itu, Pak, luar biasa, Pak. Kalau kita sayang dia nurut, kalau kita kagak sayang ya omongannya Pak kucing malah ngakol gitu. Bedanya apa, Pak? Gampang, Pak. Kalau kucing kita kasih makan itu beda. Artinya enggak bayar makanan halal. Kucing beda, kita kasih makan sama kucing nyolong. Kucing kalau kita kasih makan itu nurut, dia kagak noleh-noleh ke sono kemari. Coba kalau hasilnya omong itu kucing. Ya jangan kan kita lewat, kita bergerak gitu kok udah gitu banyak gitu. Itu kucing, Pak. Padahal kucing cuma makan dia ya, sedikit doang, akan tetapi kita udah curiga banyak kucing. Makanya perempuan ahli ibadah saat itu Allah ponis untuk masuk neraka gara-gara kucing, menyiksa kucing, menyakiti kucing, kagak boro-boro dikasih makan. Jadi gambaran jangan kita melihat daripada jangankan manusia yang kita anggap hina, bahkan binatang pun yang kita anggap hina jangan. Karena mendapatkan atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ini bagian dari muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri kita masing-masing. Kalau hablum minallah kita baik, hablum minannas kita baik kepada Allah ataukan kepada manusia, insya Allah jalan kita akan lurus. Karena kalau kita lihat, Pak, siapa lagi kalau orang lain, Pak? Siapa lagi yang akan menolong kita ketika kita kagak ada umur? Lo kan teman kita yang jauh. Orang yang pertama pasti orang yang paling dekat sama kita, entah tetangga kita atau keluarga kita. Kita grow-growin, makanya kudu akur sama saudara, kudu akur sama teman, sama akrab tetangga. Fungsinya apa? Ketika kita kena musibah, bukan orang yang jauh kita, justru orang yang paling mendekat sama kita. Maka dari itu sebagai renungan bagi kita semua, agar kita tidak terjebak dalam suasana seperti ini. Ini tentunya bagian daripada akhir zaman sudah dekat, Pak. Rasulullah tidak mengajarkan ataupun tidak memberikan informasi bahwasanya hari kiamat itu akan datang hari ini tidak. Akan tetapi Rasulullah SAW menggambarkan tanda-tanda hari kiamat. Ayatul kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dan saat ini sudah terjadi, saudara-saudara. Apa yang pertama? Ya taqarrubaz zaman. Saling mendekatkan waktu. Waktu udah saling mendekatkan, rasa-rasanya baru kemarin kita hari apa ini? Hari apa ini? Selasa. Udah ketemu gue hari Selasa. Rasa-rasanya baru kemarin kita ngutang motor, tau-tau udah lunas. Itu alhamdulillah ya. Itu gimana ya? Rasa-rasanya baru kemarin kita ngutang motor, tau udah lunas baik. Nah, itu malam kita namanya. Rasa-rasanya baru kemarin kita beli pulsa, itu pulsa berbunyi lagi baik. Rasa-rasanya baru kemarin kita
menit, satu menit bagaikan satu detik. Ini sudah terjadi sama kita. Pantas diusaha, maka tunggu waktunya. Allah akan berikan gambaran ataupun pandangan-pandangan tentang datangnya hari kiamat itu melalui Rasulullah SAW. Dulu Pak, tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, jam 9, ada paranormal yang agak normal. Ya, agak normal. Meramal akan datangnya hari kiamat. Dulu tahun 99. Lalu ingat Pak, kalau udah beranak ya Pak. Dulu tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9, kata dia paranormal akan datang hari kiamat. Ternyata nihil apa sekarang. Tahun 2012, tanggal 12, bulan 12, 2012, jam 12, ada orang paranormal juga namanya Mama Loren. Ngomong bahwasanya bener mah hari kiamat datang tanggal itu, bulan itu, tahun itu. Menurut buku yang saya baca emang benar begitu, katanya begitu. Media yang berengsek Pak, akhirnya disorotin itu, disorotin Mama Loren terkenal. Tiap hari Mama Loren akhirnya Israel kesel, akhirnya dikiamatin Mama Loren duluan. Mama Loren mati dulu akhirnya. Apa sekarang 2021? Tidak ada. Yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, takdirul jazil, tanda hari kiamat yang kedua adalah akan banyak goncangan, Pak. Ini udah terjadi, Pak, tentara-tentara Allah, junulullah. Udah datang sama kita di Indonesia. Apa yang pertama? Api. Tentara Allah itu. Angin. Air. Coba kemarin kebakaran hutan, tentara Allah, tsunami, banjir bandang di mana-mana, bahkan angin puting beliung dan lain sebagainya, itu sudah tanda-tanda bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya tanda akhir zaman. Makanya persiapkan diri kita untuk menghadapi itu semua. Berapa banyak bekal atau amalan yang telah kita perbuat? Lalu yang ketiga, apa tanda-tanda hari kiamat yang akan datang? Makan cendol kagak pakai kelapa, perutnya berjendol kagak punya babra. Ya begitu. Kalau orang mau cari dulu ya tek dong gitu ya. Bocah beranak, bapaknya kagak ada. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, bukan di sini sih, bukan di sini kejadiannya, di Inggris kali ini. Inggris RT 6 apa? Lah kembang baru dibongkar. Kembang ya lama baru dibongkar, itu bocah udah beronjol. Kata yang masa lama, kamu udah punya cucu, weh, suwe lu. Lah bocah sekarang, gunting cuma 3 bulan lama. Kamu udah berantem. Kadang-kadang ada aborsi, anak di mana-mana, karena hasil gelap, hasil hubungan gelap dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi sama kita. Lalu yang selanjutnya adalah tanda-tanda akhir zaman. Perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Garis miring bencong kali ya. Bajing. Udah banyak sekarang laganya seperti itu. Ninggal di kita. Ketika itu bencong mati, bingung membayanginnya. Ini lanang kuadong, kata kita. Akhirnya apa? Imamnya suwe lagi. Allah maafirlah buha. Warham buha. Bingung akhirnya. Buha-buha udah. Ini terjadi sama kita. Saya pernah Pak jalan ke Parung. Parung kan tempat-tempat anu juga ya. Motor saya rupanya mogok ini. Lah saya ditanya, kenapa kali ini? Siapa sih saya lihat? Masa udah kocan saya. Rupanya belum mau bukan pakai make up ini, pakai kulir kali. Biru merah begitu. Mau ustadznya? Iya kenapa? Kita bantuin ya, katanya begitu. Jangan kagak usah. Belum gegeran kita.
agak lama apa Pak Ustadz berarti kita mencari berkahnya, apa yang berkahnya? Lencong tuh lagunya. Lalu yang selanjutnya apa? Orang-orang jauh daripada Al-Quran, jauh daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Pak, sekarang keadaan kita, kampung kita ada yang jauh-jauh. Dulu di masjid Pak, musola ramai yang bocah-bocah ngaji. Sekarang mah jaga jarak sih ya, marek-marek. Enak Pak, malam-malam Pak, maghrib tuh bocah kagak ada yang bahasanya bader banget, dicari nama emaknya, mana sih bocah, kagak ada. Jam setengah 6 dia pulang pokoknya, habis main. Dia mandi, dia nyarap, dia makan dikit, dia pergi ke musola, bayang dia mana. Habis main jamaah dia ngaji halako, dia ngaji sama ustaz sama gurunya. Mainnya kagak pegel, bapaknya kagak pegel. Rame musola mati di bawah Quran seperti ini, tidak ada seperti ini. Kagak ada punya sekarang. Makanya orang sekarang Pak, mohon maaf Pak. Kalau ngaji Bu ketinggalan Al-Quran sama ketinggalan HP kira-kira bagaimana? Ibu ngaji ini di majelis taklim. Kupan bawa Quran. Balik lagi apa? Bagaimana? Kalau di masjid tali ada gila ya, lo gila kan sih. Gila HP ketinggalan, masalah HP ketinggalan. Tuh, gue ngering dapat WA dari arisan gue kali gue dapat begitu. Tuh, laganya jujur gue begitu. Makanya ini diajarkan oleh orang tua kita dulu, tradisi seperti itu seharusnya terus berkembang. Warisan daripada orang-orang tua kita dulu, ulama kita dulu, habib kita dulu mengajarkan seperti itu, tradisi seperti itu jangan sampai hilang. Sebab bahasa tanaman orang tua kita dulu Pak, mohon maaf Pak, kalau kita mah tugas kita sekarang cuma ngerawatin tumbuhan ruangan. Kalau bapaknya kita dulu nanam, nanamnya sungsang sunggel. Makanya ketika ada orang tua kita nanam pohon kelapa, om ngapain sih nanam pohon kelapa, om makan umur gua tinggal Senin sama Selasa. Kalau Senin Kamis keburu kondangan dia. Senin sama Selasa be. Ngapain kok nanam pohon kelapa? Kamu mah kagak bakal nikmatin itu pohon kelapa. Jangan sembarangan kok. Gua nanam pohon kelapa buat anak cucu gua ntar. Oh, ngomong kita. Kita tinggal nikmatin, kita tinggal ngerawatin, itu doang tugas kita. Kenapa susah banget? Sebab kalau kampung banyak punan-punan gedenya, bu, mohon maaf, aman, kampung adem, binatang juga burung-burung bernyanyi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Adem kampung kita Pak, coba kalau seandainya kampung kagak ada tanaman, kagak ada tumbuhannya, gersang rasanya kampung kita. Kalau tanaman gersang atau kampung gersang, mohon maaf, penghuninya itu bukan burung lagi Pak, alang-alang kerumunannya. Alang-alang bukan tempat burung, burung mencrok di alang-alang itu alang-alang patah mungkin. Tempatnya alang-alang, Mister Tenggarangan, Tuan Pura, Dokter Kodok tuh penghuninya. Tenggarangan ketemu Tenggarangan berantem, ular ketemu ular berantem. Itu kampung kalau kagak ada tanaman yang gede-gedenya kagak bakal ada, bakal panas. Tetangga sama tetangga berantem. Rebut bansos. Ya mau berdapat, gue kagak. Walaupun gue sama nasibnya, begitu. Itu untung-untungan deh ya. Kagak ada panas bersang kampung kita. Kalau kagak ada tanaman-tanaman gede, ini warisan emak bapak kita dulu. Makanya orang tua dulu ilmunya mantep. Contoh orang tua kita dulu, ulama kita dulu ngajarin kita benar-benar dari hati, benar-benar lingkungan kita ini sesuai dengan apa kebutuhan daripada lingkungan. Mak kita ngaji Pak, mohon maaf Pak, kapasitasnya terbatas, cuma bismillah doangan, cuma bismillahnya antem, bismillahnya manjur, bisa jadi obat. Lah kalau kita bismillah memeniran mulut kita itu bocah, kalau ngobatin bocah itu bocah bukan malah dia malah pener. Kita coba dah. Tembok-tembok mak kita ngaji cuma begitu-begitu doang Bu, tapi pakai. Bener apa kagak? Lah coba dah. Tapi kalau kita luar biasa orang sekarang, pasnya orang sekarang orang dulu. Kalau kita baca doa, apalagi Ustaz, roh, bana, luar waktu gitu, atina, pintun, ya, asli, gitu, hasanah, gitu, wabil akhirati hasanah, wabil na'adha, wabil na'adha, Ustaz,
agak manjur. Agak manjur jadi mu. Tapi orang tua dulu bilang, ayo doanya acak-acakan sama lamparan doanya. Anak kita sawan untuk bisa jadi obat, bismillah. Anak kita nangis dulu, samping rumah, mak kita dulu, mertua kita, mak kita biasanya di depan kamarnya, pak, kalau kita makan mohon maaf, orang sekarang mohon maaf. Adabnya kagak sama orang tua, dia ngomong udah tuh mak, mbak, bapak di belakangnya di dapur ya, deket kompor sama deket kulkas biar ada mangap, cuek, ada. Orang dulu kagak. Biasanya mantu sama anak itu biasanya pak di kamar tengah. Kalau bocah kita nangis kedengeran sama emak, sama bapak kita, sama nyak kita, bener bu? Akhirnya apa? Nyak kita rupanya puyeng palanya, pengen kupingnya mendengar anak cucu atau cucunya pada nangis baik. Kenapa sih neng nangis dulu bocah? Awas sawan kali sawan ya. Ada sawan bangke, sawan buah. Mau bangke berapa? Kepalanya berkoreng. Ujung perut bocah. Iya ya kata mak kita sini dah sembahyang dua rakaat ambilin air segelas dijampe apa bahasanya orang tua kita dulu dijampe jampe nyampe ambilkan ambil rampanan sembahyang dua rakaat assalamualaikum assalamualaikum ini airnya gua jampe dibuka tutup airnya dijampe di situ bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum bismillah ujungnya doang bismillah dipinumin itu air. Kemahnya itu bocah diusapin itu air sisanya ke mukanya itu bocah nangis itu bocah diem. Pak kita baca Yasin akan menirah ayat kursi yang berbolak-balik kita berusaha mulut kita itu bocah bukan malah dimana-mana. Jangan jauh-jauh dah kita dulu kan kalau dulu mah malam Jumat kan serem ya pak ya dulu kalau parang malam mulus malam minggu gue ya malam minggu ya ternyata ya kan main ya, jadi main lancong kalau dulu kagak kan. Dulu mau mancing bukan naik dewek, mancing bawa teman 4 orang. Bangku panjang pak, tinggal tunggir doang itu begitu. Dulu tunggir doang kita orang udah diundang ya, dianterin teman-teman kita. Malam pulang ada adabnya orang dulu, bocah sekarang mah ayo, banyak itu bapak itu enggak, kira yang luka-luka, luka ayu tanah lah itu ya. Makin kenceng bacanya makin kenceng jalannya. Bener apa kagak ini kira-kira? Lah apa kita ayat kursi makin kenceng bacanya makin kenceng jalannya. Kan gurunya setan yang takut kan ya. Lah coba tuh setan kagak bisa ngomong. Lah coba kalau bisa ngomong mana sih bah guru-guru bahaya. Ayo mabarin dokter. Mana doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang tua kita dulu berdoa, hati sama pikirannya lepas, hati sama pikirannya kagak ayab-ayaban. Dulu saya di sini tajian, Mas, orang sini ya. Sini kali. Saya bilang, kadang-kadang tajian salah juga PT ya. Kadang-kadang besek dari keluar-keluarin baik. Kalau mau 7 hari lagi. Iya enggak? Ustaz lagi doa, lah doa Ustaz kan manjur-manjur kagak kan begitu ya tergantung hatinya kan begitu lah Ustaz depan pintu naroknya lagi akhirnya itu Ustaz biasa dikuarin baik kan dikuarin biasa kalau bana hati kan atuh lagi kan emang kurang. Ayo mabarin Allah Assalamualaikum mana doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu mohon maaf goblok-goblok pinter goblok si orang tua kita dulu maksudnya dalam ilmu dunia pak tapi akhirnya cakep. Coba dulu kalau kita emak kita dulu kita bareng dengan emak kita sama nyak kita dulu pak lewat kuburan lagi nih ya gak? Lewat kuburan itu orang tua ngomong bisik-bisik anak beragung mau lewat anak beragung nah, kalau bucah sekarang ditanya nyak itu kan apa kali kita kan manusia kan ngapa ngomongnya anak bagong ya kita pilih ngomongnya kalau gua ngaku anak manusia itu digodain tuh ya, pakai gua ngaku bagong
Pertamanya muhasabah kita, mengkaji diri kita, mengkaji diri kita sudah sejauh mana bekal kita. Sebesar apa bekal kita yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, Pak ya. Kita berdoa juga biar corona biar hilang dari permukaan bumi ini, khususnya di kampung kita. Bersiru walan bersiru, kasih kabar yang baik-baik sama orang. Jangan sampai orang gatuk dikit, apa ini yang aku sesek amat loh, corona itu udah corona lewat. Jangan kalau bisa. Ini malah sakit biasa, kita bawa waras, begitu ya udah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ibu boleh nangis kalau laki meninggal dunia, gak boleh nangis. Yang kagak boleh meratap. Meratap itu apa? Gebu-gebu beranda, nyakitin diri, kagak percaya takdir Allah Subhanahu wa taala, itu meratap kagak boleh, gak boleh. Kalau kagak nangis curiga orang. Lah orang laki-laki tawa baik. Emang apa itu mulanya itu kok bisa mati dia? Itu jam 3 tadi kenapa? Itu lawan curiga, dia mau senang-senang pagi mati. Mau kawin lagi kali dia ya? Boleh silakan. Kadang-kadang sampai ada yang pingsan pak. Lakunya dibuka, mukanya dipingsan, lagi buka pingsan. Gue sudah ada untuk orang peradahan amat. Makanya ngaji kok kata abang begitu. Lo kata ngerasain kayak gue, gitu dalam hati. Udah kok ikhlasin baik, ridoin baik si anak-anak bocah ini, entar kok bisa kawin lagi gitu. Akhirnya iya kok ikhlas, gue ikhlas, nitip lagi, pingsannya lagi sampai 7 kali pingsan sih. Artinya apa? Udah, ini takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun kita diberikan nyawa saat ini, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul dalam keadaan baik, bergaul sama orang, bermasyarakat. Kalau kita hidup sendiri di dunia ataupun di kampung ataupun di lingkungan, mohon maaf pak, bakalan susah hidup kita. Yang mana kita butuh orang layak untuk mengurusi daripada kematian kita. Kalau kita kagak begawa di kampung, tajiah kagak ada orang pisang talil, lu kagak boleh. Akhirnya datang 3 orang pak, kurma sampai dengan 4 atau ngamrek. Biasa pengen ngotong adanya. Oh begitu, artinya apa? Kita butuh orang lain. Hablum minannas penting, hablum minallah apalagi lebih penting. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai bagian orang yang selalu bersyukur, selalu memanfaatkan waktu yang singkat ini sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dikasih umur, dikasih usia, dan kita sehat afiat dalam keadaan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim waddhalin. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf agak lelah, agak capek, agak keringetan karena tadi sore harus main bola. Main bola Pak, oh, enak dah naikin imun katanya mah. Ya si Amin gak naik-naik kan ya. Ini imun gak kita tayangin Bu ya. Kemudian kita aminin biar pada sehat semua. Omong-omong bikin lakuan mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sama agama. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahaminya serta memakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, sebelum menutup doa, nanti untuk jamaah bapak-bapak maupun saudara-saudara ibu-ibu yang meninggalkan tempat terlebih dahulu serta doa, nanti kita ada santapan jasmani. Kalau ibu-ibu nanti ada di depan, kalau bapak-bapak jamaah dari pria ada di sebelah samping masjid seperti itu. Untuk menutup atau doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Mustofa dari saya sampai akhir, apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang tersusun, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma rafi'il monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Haji Mustofa, dipersilakan. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga para jamaah sekalian dari R06.